Hi guys, welcome back to Mok Family Channel. Di video kali ini, aku akan rekomendasikan tempat kalian belanja oleh-oleh yang tepat banget kalau kalian datang ke Singapura. Gak pakai berlama-lama, kita langsung aja. Oke guys, jadi mungkin sebagian besar kalian itu udah tahu tempat belanja oleh-oleh ini yaitu Mustafa Center. Jadi Mustafa Center ini adanya itu di Little India. Jadi kalau kalian naik MRT, kalian tinggal turun di Little India. Dan ini tuh aku kesininya pakai taksi karena ini udah malam. Dan just info buat kalian semua, kalau Mustafa Center ini buka 24 jam. Jadi kalian terserah kapanpun kalian mau kesini, tengah malam pun ini buka. Tapi aku saranin jangan sampai tengah malam juga, karena kalian akan susah untuk kendaraan. Dan ini sekarang kita langsung masuk aja ke dalamnya. Jadi Mustafa Center itu lengkap pakai banget. Jadi kalian bisa lihat di sini itu ada jual jam tangan, ada jual elektronik, pakaian, aksesoris, minuman, makanan, makanan yang seperti bumbu-bumbu dan lain-lain. Benar-benar nih tempat toserba, toko serba ada. Jadi benar-benar bahkan ini handphone pun kalian bisa nemuin di sini. Jadi tuh ini tuh tempat yang paling pas banget kalau kalian mau belanja oleh-oleh di Singapura. Dan yang pasti harganya itu lebih murah sedikit dibandingkan tempat di luar sana. Dan ini tuh kita lihat ya, aku kesini tuh sekitar jam 10 malam, kurang lebih ya 10 sampai setengah 11 malam. Dan ini kalian bisa lihat, ini tuh masih ramai banget. Ramai banget, dan ini mau jalan aja tuh susah. Jadi saking penuhnya dengan orang dan barang, ini tuh kita sampai susah untuk jalan. Dan ini sekarang aku naik ke atas, aku mau ke tempat untuk yang belanja snack coklat, souvenir-souvenir pergantungan kunci dan juga lain-lain. Jadi tuh ini tuh udah besar banget dan terdiri dari beberapa lantai. Lihat deh, ini tuh kasirnya panjang banget. Dan itu nggak cuma satu titik ya kasirnya, jadi ada beberapa titik untuk kita bayar atau payment di kasirnya. Ini ada kaos-kaos untuk kalian belanja oleh-oleh, untuk kalian berikan ke orang-orang atau teman-teman kalian. Terus ini ada topi, ada aksesoris. Dan ini kalian bisa lihat, ini adalah tempat surganya snack. Jadi semuanya ada di sini. Dari biskuit, coklat, lalu chips, dan banyak banget deh pokoknya. Ini tuh aku kesini tuh sampai pusing banget mau beli apa, dan aku langsung ngeblank gitu. Jadi aku tuh kalau kesini selalu aku ke Mustafa Center untuk belanja oleh-oleh atau sekedar beli air minum pun aku kalau misalnya lagi kesini aku pasti beli di sini karena itu lebih murah. Dan ini kita coba naik ke atas lagi, jadi kita naik ke lantai 2. Jadi yang level bawah itu 1, ini lantai 3. Jadi kita naik ke lantai 3 dan ini kita bisa lihat bahkan piring, panci dan lain-lainnya tuh ada semuanya. Coba deh kalian bayangin, ini satu tempat lengkap banget. Oke, ini kita bisa lihat ya, ada beras juga di sini. Lalu ini tuh lihat deh, dari berbagai jenis beras tuh, merek-merek tuh semuanya ada di sini. Dan ada juga bumbu-bumbu ya di sini seperti aku bilang tadi. Dan ini tuh ada kacang-kacangan juga di sini. Jadi itu benar-benar tempat yang paling lengkap. Dan ini tuh jeleknya di sini atau negatifnya di sini, tempatnya itu karena saking banyaknya tempat, ini tuh agak kurang tertata rapi. Jadi kadang tuh kalian kalau mau cari barang agak terpencar-pencar. Jadi misalnya satu tempat misalnya kacang, di sana di depan ada kacang lagi. Dan itu ada kurma juga ya atau dates. Itu kalian tuh pokoknya kesini dijamin ini kalian bakal kalap banget untuk belanja. Dan tapi kalian harus ingat ya, ada batasan bagasi yang harus kalian bawa. Dan ini ada susu juga di sini, UHT. Dan kalian itu ya,
bisa juga beli, kalau misal kalian lupa bawa shampoo, sabun atau lupa bawa parfum, kalian juga bisa ke sini karena di sini juga ada jual parfum, sabun, sampo, semuanya ada. Seperti aku bilang tadi di awal, ini tuh toserba, toko serba ada. Dan kalian tahu gak sih banyak jastiper-jastiper yang ke sini untuk buka open jastip untuk barang-barang produk yang ada di Mustafa Center ini. Bahkan vitamin, obat dan lain-lain tuh ada. Ini tuh seperti yang terlihat, ini ada depan ada lip balm. Jadi kosmetik, eyeshadow, bedak dan lain-lain tuh juga ada loh di sini. Jadi benar-benar ini benar-benar toko terlengkap di Singapura. Dan ini tuh ada mouthwash juga, ini merek Colgate. Dan ini tuh kita lihat ya, ada pasta gigi juga di sini. Dan ini yang aku bilang tadi, ada kosmetik di sini lengkap banget. Dan ini tuh karena tempatnya Little India, jadi emang lebih condong ke arah-arah yang orang-orang India. Dan ini kita bisa lihat ya, di sini tuh ada juga merek L'Oreal, lalu Maybelline, lalu juga yang lain-lain. Dan ini tuh benar-benar besar banget. Dan aku tuh di sini sekitar sampai jam 12 malam lebih baru selesai. Dan ini tuh tempat vitamin-vitamin dan obat-obat. Jadi di sini juga banyak berbagai macam jenis vitamin untuk anak-anak, khusus untuk wanita, khusus pria, khusus yang lansia. Di sini tuh lengkap banget. Dan harganya menurut aku masih tergolong lebih murah dibandingkan kita harus belanja di Indo. Karena apa? Karena di sini tuh kayak semacam, mungkin menurut aku nih semacam pusat grosir ya. Jadi harganya bisa lebih murah. Jadi semacamnya Hari-Hari, Super Indo. Nah, ini semacam seperti itu, tapi ini tuh jauh lebih lengkap. Dan ini akhirnya udah jam 12 malam lebih, ini hasil belanjaan aku. Dan jangan lupa ya, kalau kalian kesini belanja 100 Singapura dollar, itu kalian bisa GST refund. Dan kalian harus klaim di counter ini, karena nanti di imigrasi atau di setelah imigrasi di bandara, kalian bisa klaim itu kalau kalian sudah ke counter ini. Jadi kalian tuh harus klaim refundnya dulu di sini. Oke, sekian untuk video di Mustafa. Terima kasih sudah nonton. Dadah.